Di Ginting, saya tadi katakan ada Siwah Sada Ginting, satu kelompok atau satu terpuk, dan ada Sipitu Kuta. Nah, terpuk Siwah Sada Ginting dengan terpuk Sipitu Kuta tidak mungkin tersembuyang. Tidak ada. Hanya saja, di dalam terpuk Sipitu Kuta, persoalannya sedikit kompleks. Ini kita kembalikan ke urung Sipitu Kuta Tengging dengan urung Sipitu Kuta Aji Nembah. Tapi saya tadi lupa, untuk sebagian orang mungkin masih kabur apa itu urung. Oke, urung di dalam di masa pemerintahan kolonial Belanda itu adalah satu wilayah yang terdiri yang di dalamnya ada beberapa kuta. Misalnya urung Sipitu Kuta Aji Nembah. Di dalamnya ibu kotanya adalah Aji Nembah. Ada Lauriman, ada Cungcang, ada Negara, ada Talingkuta, ada Kubu, Kubu Simelang, bukan Kubu Colia, ada Dokan, ada Mulia Rakyat yang dulunya sebenarnya Raja Kinayan. Semua ini adalah kuta-kuta atau kampung-kampung yang didirikan Merga Munte. Ditambah Manuk Mulia yang didirikan oleh Ginting Manik sebagai Biak Senina. Dan Kacinambun oleh Perangin-Angin Kacinambun sebagai Anak Bro. Ya. Jadi urung Sipitu Kuta Aji Nembah itu terdiri dari kampung-kampung yang didirikan oleh Munte, yaitu Aji Nembah, Loriman, Dokan, Mulia Rakyat atau Raja Kinayan, Cungcang yang sekarang disebut Sukamandi, Negara, Kubu, Talingkuta, dan beberapa yang lain yang saya mungkin lupa namanya. Ditambah satu kampung Anak Bru Senina. Yang Anak Bru itu Kacinambun, yang Senina itu Manuk Mulia. Nah, kita pindah di pihak lain, urung Sipitu Kuta Tengging, ibu kotanya Tengging. Tengging adalah Kuta Munte. Di sana ada beberapa kampung yang didirikan juga oleh Munte, yaitu Pengambatan, Geringging, Sibolangit, Pertibi, dan Pancur Batu, dan lain-lain. Ditambah kampung Anak Bru itu si Kodon-Kodon. Anak Brunya itu adalah Perangin-Angin si Manjorang. Ya? Mereka selalu sebut itu si Manjorang. Tidak pernah sebut menjerang atau menjerang. Itu di Laubaleng ada yang menyebut menjerang, sedangkan di Batu Karang menjadi menjerang, Biak Senina dari Batu Karang. Oke. Tapi yang ini si Manjorang. Nah, Manik di Tengging itu di dalam Kuta Tengging, sehingga Kesayan Jahean itu adalah Kesayan Munte, Kesayan Juluan itu Manik Uruk. Manik Uruk yang disebut-sebut menjadi Manik Huruk, seolah-olah mereka datang dari Samosir, padahal asal mula mereka adalah di Tengging sebagai Manik Uruk. Nah, Manik Uruk dari Tengging berhubungan dengan Manik di Aji Nembah atau Manuk Mulia sebagai Senina. Tapi Manik Uruk
dengan Ginting Munte Aji Nembah Sembuyang. Walaupun Ginting Munte Tengging dengan Ginting Munte Aji Nembah Seninang, bukan lagi Sembuyang. Aneh kan? Sesama Munte di sini berhubungan Seninang. Sedangkan Manik yang berbeda urung dengan Munte berhubungan Sembuyang. Demikian juga sebaliknya, Munte Tengging dengan Manik Manuk Mulia berhubungan Sembuyang. Padahal Munte Tengging dengan Manik Tengging, yaitu Manik Huruk, Senina. Atau Munte Aji Nembah dengan Manik Manuk Mulia, Senina. Sedangkan Manuk Mulia ini dengan Tengging, Munte Tengging, Sembuyang. Nah, apa yang saya mau bilang, persoalannya bukan persoalan desain, bukan persoalan keturunan, bukan persoalan tarombo. Ada persoalan lain, hubungan antar wilayah. Hubungan antar wilayah itulah yang tercabut dari kajian tentang Karo. Sebentar lagi saya akan jelaskan bagaimana hubungan Sembuyak dan Senina ini terlepas dari jangkauan Mas Ri Sengarimun dan Rita Gip.